Assalamualaikum. Hai semua yang menonton pada hari ini. Tak kisahlah dekat mana-mana anda berada. Terima kasih kerana masih lagi setia untuk menunggu program Hias Makeover yang baru dengan tema yang berbeza, tetamu yang berbeza. Specialnya hari ini, tema kita adalah Hari Raya. Selamat Hari Raya! Dan kepada anda di rumah, Elia tidak berkeseorangan. No. Elia akan bersama dengan dua expert yang akan bersama-sama dengan Elia di sepanjang journey Hias Makeover. Kita ada Raja yang akan fokus ke arah makeup, betul tak? Yes, betul Elia. Untuk hari ini Elia, suntikan solekan yang saya ketengahkan bersesuaian dengan tema kita hari ini, iaitu tema Raya. Mm-hmm. Jadi, nantikan transformasi yang akan saya buatkan kepada guest kita hari ini. Yeah, dan juga Zira untuk styling dan pemilihan pakaian. Ya, betul Elia. Nantikan final look di hujung episod nanti. But selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, you all. Okey, sebenarnya kita belum lagi bertemu dengan tetamu yang nak di makeover kan. Dengar-dengar ceritanya, seorang frontliner. Dan juga seorang guru yang bernama Shah. Dan didominatkan oleh anak saudaranya sendiri, which is Alia, yang kita akan perkenalkan sekejap saja lagi. Tapi jomlah, tanpa melengahkan masa lagi, kita panggil Alia. Hai, Assalamualaikum. Okey, before kita nak teruskan lebih lanjut, kita nak chit-chat dulu dengan Alia lah. Jom Alia, duduk. Silakan duduk. Okey Alia, Elia nak tanyalah, boleh tak ceritakan dengan kita semua dan juga kepada penonton di rumah, kenapakah anda mencalonkan ibu saudara anda untuk di makeover? Saya mencalonkan mak saudara saya sebab dia seorang frontliner. Mm-hmm. And dia memang busy dengan kerja dia, so dia tak ada masa nak bermake up. So saya nak tengoklah yang her transformation before and after dia, sebab memang jaranglah nak tengok mak saudara saya nak bermake up semua tu lah. So, nak tengok a different side of her lah macam tu. Sebab selalu tengok macam sama je kan. Seorang guru kita tahu baju kurung, formal. Kita tak pernah nampak dia dengan gaya yang lain. Tapi kali ini untuk tema raya, kita tengoklah hari raya pun kita nak tengoklah pakai baju kurung lain kan. Ha, dan anda dah bersedia ke? Sudah bersedia Lia. Kita nak lihat untuk pertama kalinya. Kita akan panggil Shah. Shah, di manakah anda? Ya, saya di sini. Hai. Selamat datang. Selamat raya. Okey, Shah. Elia nak tanya ni, tahu tak yang Shah akan dibawa ke dalam set Hias Makeover? To be honest, tahu juga sebab dia ada bagi tahu yang dia nak hantar pencalonan. Mm-hmm. Tapi tak sangka pula dapat pencalonan tu. Mm-hmm. Jadi agak bertuahlah rasa sebab nak ditransformkan oleh tim-tim yang hebat macam ni. Wah, okey, apakah harapan Shah untuk tim Hias hari ini? Okay, harapan saya, saya nak dapat transformasi, saya nak ditransform jadi extravagant. Nak nampak look yang berbeza. Sebab kan kerja biasa je kan, tak adalah nak makeup heavy, tak ada dengan kurung lagi. Jadi saya nak lain daripada yang biasalah. Okey, boleh. Kita boleh aturkan, betul boleh. Tak? Dan semuanya dah ready. Penonton di rumah pun Elia rasanya dah ready dah. Selepas ini kita akan berjumpa lagi. Alia, anda boleh pergi ke mana-mana dululah. Pergi shopping raya lagi ke. Nanti kita panggil Alia baliklah. Okey, kita kembali sekejap lagi dalam Hias. Hai, bertemu kembali bersama dengan Elia dalam Hias Makeover. Dan untuk first session ini, kita akan bersama dengan Zira. Dan kita akan lihatlah bagaimana nak memilih pakaian untuk Shah. Apakah styling yang sesuai untuk Shah. So, first of all, macam mana Zira? Okay, first of all, kita kaji dia punya badan dulu. Mm-hmm. Bentuk badan, ketinggian dia. Sorry, Cikgu Manis. Okay. So, Zira ada buat stok sikit lah dari IG Cikgu Shah.
Dari tengok dia punya Instagram tu, dia banyak menggunakan baju kurung yang biasalah dengan dan corak kecil-kecil. Berbunga kecil-kecil lah. Betul. So Zia ada menyediakan 3 outfit kurung modern dekat sini sebab Zia nak suruh dia final look nanti nampak lebih bergaya lagi. Apa tunggu lagi? Jom kita make over Elia. Okay, let's change. Jom. Dalam Hias Makeover dan kali ini kita nak teruskan dengan Raja yang akan fokus kepada bahagian makeup. Yes, betul. Teruskan. Okey. Saya akan teruskan dengan makeup ya. Belum. Ini nak tanya ni sebenarnya. Lupa pula. Okey, ini nak tanyalah. Keadaan kita sekarang ni raya dengan norma yang baru. So apa do's and don'ts untuk makeup raya norma baru? Okey, untuk raya kali ini kan biasanya kita akan penggunaan mask adalah wajib kan. Yes. Jadi yang dibenarkan adalah kita perlu outstanding di bahagian mata dan makeup janganlah terlampau tebal. Jadi kena bersesuaian dengan pakaian, warna pakaian dan juga acara ataupun majlis raya tersebut sama ada pagi ataupun malam atau petang. Macam itulah. So kita nak buat look malam ke pagi ke petang ni? Look yang saya buat hari ini adalah untuk persesuaian mana-mana masa. Untuk seharian lah. Seharian. Okey. Jadi kita tunggu lagi. Okay, kita mulakan makeup sekarang dan sambil-sambil Raja menyiapkan prep muka apa semua kan. Ilya nak tanyalah. Sebelum-sebelum ni, Ilya tanya dengan tetamu kita bagaimana penjagaan kulit muka. Tetapi hari ini Elia nak tanya penjagaan rambut untuk wanita-wanita yang berhijab. Of course, mahkota wanita ni adalah rambut. So, bagaimana Syah menjaga rambut Syah? Okay, untuk penjagaan rambut untuk yang berhijab, macam Syah biasanya memang shampoo, lepas shampoo pakai conditioner and then dalam satu minggu ada dalam 3 kali macam itulah buat treatment. Treatment sendiri je lah, tak adalah pergi treatment kedai ke. Tapi sendiri kan boleh beli, boleh guna sendiri. Jadi and then lepas mandi tu Syah kan biasa tak akan guna hair dryer. So bila tak guna hair dryer, rambut tak akan rosak. Kalau guna hair dryer, rambut cepat kering. Jadi biar dia kering sendiri macam tu. Guna hair serum and hair tonic. Guna kipas angin je. Tapi cara-cara tu betul ya. Penonton di rumah, anda kena tahu untuk menjaga yang berhijab ni bukan sahaja kita merapikan yang di luar, tetapi yang di dalam juga kita kena jaga. Sebab takut nanti ada yang rambut berkeril momol lah. Kulit tu kering yang lah. Kita takut kan. So kena penjagaan tu kena rapi. Kena pakai shampoo, conditioner, serum, hair tonic dan jangan ikat rambut tai basah-basah. Terus pakai tudung. Jangan, keringkan dahulu. Sebaik-baiknya yang berhijab ni kena cuci rambut waktu malam. Keesokannya kita kan pakai tudung. So malam tu basahkan rambut anda. Gitu. So kita dah teruskan nak lihat look hari ini daripada Raja. Elia pun tak sabar nak tunggu sampai di penghujung rancangan. Anda jangan ke mana-mana. Kita lihat je. We'll be right back.
Tahu anda di rumah dah tak sabar-sabar nak lihat transformasi the new Shah dengan temanya hari ini, Raya Norma Baru. So, are you guys ready? Yes. Ready. Eh, tak dengar lah. Shah, are you guys ready? Yes. Okay, sebelum itu, Elia nak tanya dengan Alia dululah. Okay, Alia, apakah yang Alia rasa Shah akan pakai pada hari ini? I think dia pakai something yang very bling-bling, yang very flashy, very extravagant.
pretty. Very pretty lah. Very pretty. Very. Oh gitu. Okey. Jom kita nak revealkan Shah dulu ya. Nanti kalau Ilya suruh Alia pusing, Alia pusing. Tapi okay, not now. So Shah dulu. Satu, dua, tiga. Wow. Wow. Oh my god. Ah, adakah anda berpuas hati dengan transformasi anda pada hari yes, ini? Sangat berpuas hati. Pernah nampak tak pakai like color yang striking? Tak pernah. Biasa pakai warna yang gelap-gelap. Mm-hmm. But today memang menyelah kau ngah. Ya. Ah, sangat menyelah. Dari jauh pun boleh nampak ni. Ah, okey. Sila kita tengok-tengok dan Elia nak suruh Alia pusing. Okey, dah ready? Satu, dua, tiga. Hai. Wah. Macam tak pernah tengok dia macam kan, macam tak percaya kan? Ya, yeah, very percaya different. Kan? Lain kan? Transform kan? Okey, so after. Elia nak tanya dengan Raja lah. Ya, saya. Untuk makeup look hari ini, apakah yang Raja terapkan? Okey, untuk makeup look kali ini bersesuaian dengan dia punya tan skin. Hmm. Saya bermain dengan warna lipstick yang terang iaitu warna merah dan juga foxy eye di bahagian mata. Jadi sebab dia pakai mask pun tak ada masalah sebab penggunaan lipstick dia matte and dia tak comoklah nanti pakai guna tak mask. Tak melekatlah yes, kan. Yes. Walaupun baju pink tapi saya nak terapkan juga dengan lipstick merah supaya lebih pop up dan lebih berani. Syah cakap dari jauh pun dah nampak dah. Yes, betul. Kalau tutup mata pun nampak tu. Syah tu. Okey, kalau bab penampilan pula, styling hari ini. Macam mana pula Zira? Zira style Syah hari ini dengan colour yang terang. Sebab so dia macam lebih confident jumpa dengan orang luar lah. And then baju, ni baju kurang modern. So Zia bagi shape body dan dia menggunakan shawl untuk coverkan yang sempit-sempit. Ya. Yeah. Yang dekat tepi-tepi di sini lah. Okey. So adakah is a yes untuk this makeover? Yes to this yes, makeover. Yes. Very puas hati. Puas hati, sangat puas hati lah kan. Yeah. Okey, thank you so much Alia kerana telah mencalonkan Shah untuk di makeoverkan pada hari ini dengan tema raya kita. Dan kepada anda di rumah yang ingin mencalonkan rakan anda ke family members ke, boleh saja hantarkan nama mereka di wanita ke wanita ke wanita at tvstv.my. Okeylah guys, kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan tema yang berbeza, tetamu yang berbeza. So, selamat Hari Raya! Bye! Okeylah. Silakan. Jom.